Sabama, Sabana. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So today is your birthday. My birthday, yay! Happy birthday, yay! Siapa kamu? Happy birthday. Happy birthday. Di jalan aja di mobil. Jadi hari ini aku mau ditraktir sama dia. Traktir kemana kita? Enggak, orang dia mau nraktir. Enak loh, aja. Di mana-mana yang ulang tahun yang nraktir. Tapi di mana-mana sebagai cowok yang baik, cowok yang nraktir. Aku punya. Punya apa? Wah, enggak nyampe lagi tangannya. Enggak jadi deh. A few inches later. Kita di mana? Gimana ayo? Gimana ayo? Cek tahu sendiri. Gimana ayo? Buat dua orang. Selamat. Nyobain restoran hits baru. Aku ditipu sama dia. Katanya itu binatangnya gerak-gerak gitu. Bagus sih, tapi ternyata memang binatangnya gak gerak-gerak. Dia aja yang bohongin. Bagus ya, lucu gitu. Temanya dapet lah. Terus pas tadi baru masuk, sapaannya apa? Gak tahu apa dia bilang. Sabama. Sabana. Sabana. Oh no. Lucu, banyak hewan-hewannya gitu. Terus ya menurut aku sih harganya juga standar, mahal-mahal dengan tempat yang sebagus ini. Oh iya, punya ini buat kamu. Apa tuh? Ini bentuknya ini nih, Toblerone. Ya kan? Ini kado apa? Ini kado dalam rangka apa? Jadi kado ulang tahun. Oke, salah. Jadi kado kali ini adalah untuk kado ulang tahun dia. Jadi kado kali ini adalah kado untuk ulang tahun dia. Iya. Jadi ada kado beberapa kali gitu lah. Oh, salama. Salama. Salama itu waktu dua orang ketemu. Salaman. Oh no. Kau dapet ini. Berdongker atau hitam? Berdongker. Haha, berubah. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terus tadi malam dia ternyata bikin video gitu guys. Pasti kalian udah ngeliat juga lah di sebelum uploadan ini. Nanti aku makan sinkronin. Jadi apa tuh? Nanti aku tempel aja. Oke, jadi nanti kalau mau lihat videonya yang Sebelum ini, nanti aku kasih linknya di akhir video di ya. Di akhir video ini. Jadi dia atau bikin, langsung cek aja channelnya dia. Jadi dia bikin video gitu buat aku. Reverse video. Terus sama ucapan-ucapan dari temen aku. Oh, tapi ucapan aku gak ada. Karena dia bikinnya mendadak gitu,
jadi banyak dari teman aku yang telat ngasihnya, jadi nggak dimasukin deh. Oh no. Jadi gini guys, berbahayanya kalau dia tuh bisa akses apa lo. Males kan, mau bikin surprise, dia udah tahu nggak dibisikin, dia kesel. Jadi berhubung makanannya udah datang, kita mau lanjut makan dulu. Ini dia makanannya. Can you blow my whistle, baby? Happy birthday to you. Kenapa ntar bajunya? Bajunya mah emang aku pakai. Kalau aku baik, aku yang ulang tahun, aku yang ngasih kue. Nih, tiup strawberry. Jadi guys, kita begah. Aku tuh udah tahu kursi di sini tuh gede, banyak gitu kan. Lihat aja piringnya segede ini. Terus dia ngeliat menu kayak, kita pesen ini juga, apa namanya, snack. Ya udah pesen french fries juga. Terus ada dessertnya juga. Jadi di sini tuh kayak lagi banyak promo gitu. Salah satunya kalau misalnya beli teh, jadi Ian ini kan termasuk orang yang jarang banget minum es. Jadi tuh dia kalau kemana-mana tuh selalu order minuman panas. Terus tadi order teh, terus katanya lagi ada promo. Jadi kan harga satu slice cake di sini kan 55.000. Terus harga teh ini kan 35.000. Terus tadi orang ngomong lagi ada promo ini. Jadi 55.000 udah dapat dessert sama udah dapat dessertnya tuh cake ini sama tehnya. Terus cake-nya tuh terserah mau pilih rasa apa aja. Ada black forest, ada strawberry kalau nggak salah, aku lupa namanya. Terus ada ini. Karena aku lagi batuk padahal aku pengen black forest. Jadi dia pilihinnya ini cheesecake. Padahal aku suka coklat. Menurut aku sih ini tempatnya rekomen, karena tempatnya bagus. Terus selain jual makanan, dia kayak jual merchandise juga, jadi kayak berasa di taman sekolah. Ya jadi gini guys, kata dia muka gue itu flat. Jadi gue rutin saran dia yaitu senam muka kayak gini. Hari-hari apa yang banyak maunya? Gampil hari mau. Jadi khasnya di sini kalau ada orang yang baru datang baru masuk salaman. Usah. Ada harus tergigit lagi. Mana? Itu. Ada. Oh no. Story time. Kalau kalian lihat videonya kayak ada jamnya gitu, itu karena rekam buat satu sentan satu kalimat selesai. Ambil lagi yang baru. Terus ada sempet yang kayak kelewat itu buat yang tulisan happy birthday 23rd nya itu. Jadi itu tiba-tiba udah langsung ke jam, tinggal yang huruf Y sama 23 nya harusnya itu dari awal. Itu gara-gara tiba-tiba kameranya berhenti kenapa. Ini makanan terakhir kita. Kesayangan mama. Terima kasih, ini kuenya. Lucu banget, Mimi gitu. Hai. Happy birthday to you. Makasih. Gue sedih banget, gue gak bisa langsung ketemu.
kok gak nongol depan rumah sih? Jadi guys, mereka dua sahabat aku, tapi lagi jauh. Sebenarnya dia enggak sih, tapi dia sibuk kerja. Dia lagi di Itali. Happy birthday, Gabby. Maaf banget, aku baru bangun tidur. Halo Gabby, happy birthday buat Gabby. Happy birthday Kak Gabby. Selamat ulang tahun Kak Gabby. Semoga makin cantik, makin humble. Sabar dan kuat menghadapi semua permasalahan yang ada. Semoga apa yang dicita-citakan semua tercapai dan jangan lupa cepat menikah. Sukses terus karir modelingnya dan segera dilamar sama babangnya ya. Bang, tolong cepet lamar Kak Gabby dan kirim undangannya ke Ulan. Yes. Lupa cepet nikah karena pacarnya udah lama tahun-tahun ya. Malu. Oke. Deket sama aku terus jadi kakak aku ya. Dadah. We were staying in Paris. To get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in.